Assalamualaikum and hello guys. So hari ni aku tengok ada new update. So aku nak pergi tengok apa yang update ni. So aku dah exit home dan let's go. Oh okay, so dekat luar ni dia tanah dia dan pokok-pokok dia tukar warna lah. So sekarang ini adalah kawasan neighborhood dan aku nak pindah dekat kawasan adoption island. Aku nak pergi ke kawasan situ dan aku nak tengok ada tak tempat-tempat yang cool update juga. Okay, so tengok kat sini basically macam sama je dengan neighborhood tadi tu. Sebab tanah dia, pokok dia semua style-style warna macam Halloween macam tu. Aku tak sure Halloween ke tak sebab aku tak tahu Halloween tu bila. Sebab aku bukan, I'm not celebrating Halloween. So aku tak tahu. So sekarang kita pergi kat center dan hanyalah pusing-pusing sebab nak tengok ada kot-kot lah semua ni macam tempat adoption center tu tukar ke. Tapi kalau tengok ni memang tak ada lah. Cuma kat pokok-pokok dia ada daun kering macam ni, tengok. Oh, cool gila. Memang cool tapi aku tak minat lah sebab dia macam autumn. You know autumn, aku tak sure macam mana nak sebut, nanti aku tulis je. Okay, basically macam nice lah. Okay, so sekarang aku nak pergi pusing-pusing satu map untuk tengok apa. Tapi basically aku tengok, basically lagi. Tapi aku tengok dekat kawasan pool party ni macam hot spring dekat PUBG. Kalau korang tak main PUBG, korang tengok gambar tu. Dia macam sama. Okay. Nampak tak? Dia macam ada kawasan hot tub macam tu. So bagi aku update kali ni cool lah juga. Okay, so sekarang kita menghala ke kawasan perkhemahan untuk tengok. Tapi tak ada apa-apa yang berubah pun. Ingatkan khemah dia tu akan diperbuat daripada kayu yang bertimbun-timbun ke punya tak. So next kita pergi kat kawasan yang sepatutnya jadi truk sukan untuk kita main lari-lari tu. Tapi kali ini, tapi kali ini dia tukar jadi tempat apa tah? Oh by the way aku rasa ya, ni memang Halloween sebab korang tengok tu ada labu, ada pumpkin. Okay, kat kawasan playground dia memang nampak basic gila. Cuma kat kawasan atas tu lah dia ada yang macam rumah tadi tu kan. Rumah dia tu kat pokok yang berwarna. Selalunya pokok tu tak berwarna. Dan aku tengok macam itu sahaja update yang terkini. Bukan update terkini lah, macam tempat-tempat yang diubah. Tak semua lah. Aku tak sure dalam sekolah tu dia macam mana. Tapi aku rasa macam biasa je kot. So sekarang main pusing-pusing. By the way korang stay tune je. Kalau aku dah cukup duit, aku akan buat video aku buka fosil. Aku ingat nanti aku nak buat banyak terus aku nak buka, okay. So sekarang aku nak buat beberapa, oh, okay dah kena pergi camping. So aku buat task dululah, takkan nak habis macam tu je. So aku buat dalam satu task pergi camping, alang-alang tidur kat sana terus dengan dragon aku. Sebab kalau korang tengok age dia junior, aku nak bagi pertin terus. So aku tengah on the way pergi ke camping untuk bagi dia berkemah, berkemah. Okay, H dia kalau legendary susah nak naik. Susah nak naik H dia. Kalau contoh umur-umur nak naik umur dia memang susah. Okay, so sekarang ni aku rasa tu je lah kot untuk hari ni. Aku just nak tunjuk je update sebab aku tengok mula-mula tu memang aku terkejut. Aku macam ingatkan fossil 8 dah tak ada. Rupanya just new update macam ni je. Sebab Halloween. So, tak ada apa dah lah kot. Itu sahaja dan bye.